Hari ini kita nak bercerita sikit tentang watak jahat yang ada dalam siri Kamen Rider Gotchard. The Three Dark Sisters adalah antagonis utama dalam siri Kamen Rider Gotchard. Mereka merupakan kumpulan tiga adik-beradik yang mahu mengeksploitasi alkimia. Atropos adalah anak perempuan pertama dari kumpulan The Three Dark Sisters, sebuah kumpulan misteri yang menyalahgunakan kuasa alkimia dan beroperasi di belakang tabir secara rahsia. Mereka ingin mendapatkan 101 chemist dan driver yang ditemukan oleh Fuga. Walaupun Atropos kelihatan seperti seorang gadis kecil, ia mengendalikan kuasa alkimia yang sangat-sangat kuat. Kloto adalah adik-beradik yang kedua. Dialah yang menggunakan kuasa kemi untuk berubah menjadi Mantis Melgum yang bertarung dengan Gotchard dalam episod pertama. Lechesis adalah adik yang ketiga. Dia menggunakan alkimia istimewa yang diaktifkan oleh Nada Harpa. Fun fact, pakaian The Three Dark Sisters ada elemen Mesir kuno kerana sejarah alkimia dikatakan berasal daripada Mesir. Buat masa sekarang ni, apa pendapat korang tentang siri Kamen The Gotchard? Best ke tak best? Cuma tulis pendapat korang di ruangan komen di bawah.